Pemirsa, sidang pleidoy kasus korupsi TPA Pariculum Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Kusnidar alias Mendar di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menolak keberatan terdakwa dan tetap pada tuntutan. Kusnidar alias Mendar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, terdakwa perkara kasus korupsi TPA Pariculum Tanjung Jabung Timur, menjalani sidang pleidoy di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu 30 Mei 2022 dengan agenda replik dari jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menolak keberatan terdakwa dan tetap pada tuntutan. Replik atau tanggapan penuntut umum atas pledoi dari terdakwa Kusnidar. Adapun replik dari penuntut umum intinya itu satu, menolak seluruh pledoi ataupun keberatan dari terdakwa Kusnidar Mendar, dan kedua mengabulkan seluruh tuntutan penuntut umum yang tertuang di dalam surat tuntutan. Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa Kusnidar keberatan dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta sesuai dengan dakwaan kedua pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kusnidar merupakan terdakwa kedua setelah sebelumnya Rudy Teja divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara, dan berdasarkan perhitungan audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp777 juta. Iqbal, JEK TV, melaporkan.